Tapi kita nggak putus asa, kita yakin Mabes Polri dan Propam pasti menerima putusan laporan. Tapi menurut saya, untuk perkara ini udah kasat di depan mata bahwa memang ada terjadinya pelanggaran HAM. Ada surat rekomendasi dari Komnas HAM. Ada apa dengan persidangan di tahun 2016 di Pengadilan Negeri Cirebon? Itu harus dibuka lagi. Kalau pengadilan, majelis hakim bisa dilaporkan ke Komisi Yudisial. Penyidik bisa dilaporkan ke Propam. Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas kemarin menyambangi Polres Cirebon untuk melaporkan Ibtu Rudiana dengan sangkaan laporan palsu atas tewasnya Vina dan Eki yang terjadi tahun 2016 silam. Farhad menuding ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, telah memanipulasi fakta kejadian atas laporan yang dibuatnya. Adanya berbagai kejanggalan dalam pengusutan kasus tewasnya Vina menjadi alasan bagi Farhad untuk membuat laporan. Lantas, benarkah tujuan melaporkan Ibtu Rudiana untuk mencari novum baru bagi Saka Tatal yang akan mengajukan PK dalam waktu dekat ini? Sudah dua kali kami membuat laporan di Cirebon. Ya, jadi, awalnya mereka minta BAP. Ya, karena inilah yang dulu sempat hilang. Tapi ternyata begitu ada lagi, ya mereka mau gelar sehingga inti persoalannya nanti silakan jawab ke Polres Cirebon apakah mereka berani menerima laporan ini atau mereka dilimpahkan ke Polda atau ke Bareskrim. Nah, kemudian inti daripada persoalan ini adalah memang ada tersangka baru yaitu namanya Peggy. Nah, harusnya pihak kepolisian ini peka bahwa saat ini menjadi sorotan dukungan publik untuk kemerdekaan, kebebasan, dan keadilan bagi Saka Tatal, khususnya klien kami. Di sini ada beberapa kejanggalan, ya, yang dimana kita langsung fokus saja. Memang kita tahu bahwa Rudiana adalah orang tua dari korban, tapi kita bukan ingin memenjarakan Rudiana. Sudah anaknya mati kok dia dipenjara lagi kan tidak mungkin gitu. Yang kita harapkan adalah bahwa Rudiana awalnya tahu bahwa perkara ini adalah perkara kecelakaan. Tapi menurut saya, untuk perkara ini udah kasat di depan mata bahwa memang ada terjadinya pelanggaran HAM. Ada surat rekomendasi dari Komnas HAM. Jika polisi menolak laporan kami tentang pengaduan terhadap Rudiana, berarti pihak polisi atau oknum polisi itu menghalang-halangi dan tidak menunjang kinerja daripada Komisi Hak Asasi Manusia. Diluruskan kembali untuk bahan untuk PK kami nanti bahwa memang tetap aja anti binasi kan kelihatan saksi mengatakan masa memang persidangannya tertutup yang duluan sidang ini kan Saka Tatal sehingga begitu dia dihukum dianggap semua benar kan gitu. Saya nggak akan mengupas kasus itu sementara biar tidak terlalu dini kita membahaskan, tapi intinya aja bahwa kita sudah melaporkan Rudiana dan minta supaya mereka diperiksa karena memasukkan keterangan palsu, diantaranya apa dia mengatakan bahwa anaknya mati karena tusukan benda tajam. Tidak ada benda tajam, tidak ada penusukan. Kemudian ada yang pemerkosaan, tidak ada pemerkosaan. Mana tes DNA? Tes air mani siapa kalau 9 orang yang tidurin? Mana fotonya? Nah, sedangkan kalau ada celana robek itu yang dokter yang gunting. Tapi kita nggak putus asa, kita yakin Mabes Polri dan Propam pasti menerima putusan laporan. Belum, dia nggak menolak, hanya dia menerima aja, tapi dia nggak ngasih tanda terima laporan, cuma dia minta, ya saya sudah kirimkan nih tanggal 27 tuh Rudiana ada bikin LP pengeroyokan juga katanya. Hebat kali, baru di PAP dia baru bikin laporan tanggal 31, tiba-tiba 27 dia udah mengetahui jadi keroyokan itu kan. Banyak sekali kebohongan yang terjadi di situ.
Dilaporkannya Ibtu Rudiana oleh Farhad Abbas semakin mempertegas dugaan adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan aparat kepolisian dalam menangani kasus tewasnya Vina. Terlebih belum lama ini, Propam Mabes Polri disebut-sebut telah melakukan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana di Polres Kota Cirebon. Namun demikian, aparat kepolisian masih bungkam saat disinggung mengenai pemeriksaan internal anggota Polri itu, setidaknya sampai saat ini. Lantas, apa kata pakar hukum Dr. Firman Chandra melihat adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam pengusutan kasus tewasnya Vina? Kenapa memberikan izin, memberikan sebuah surat menangani kasus ini itu ke narkotika? Kenapa nggak dipindahkan ke krimum? Itu pun ada pertanyaan besar di situ. Akhirnya fundamentalnya buyar semuanya di kepolisian. Masing-masing boleh gitu loh melakukan investigasi atau penyelidikan, kemudian dinaikkan menjadi penyidikan oleh unit yang tidak ada hubungannya dengan pembunuhan. Mulai dari situ. Namun kita fokus saja supaya tidak melebar di kasus Vina ini, di dua tadi. Apakah putusan PK-nya di-approve oleh majelis hakim yang ada di Mahkamah Agung? Kalau memang sakat tatal di-approve, berarti proses dari 2016 itu salah. Berarti sakat tatal benar. Ada apa dengan persidangan di tahun 2016 di Pengadilan Negeri Cirebon? Itu harus dibuka lagi. Kalau pengadilan, majelis hakim bisa dilaporkan ke Komisi Yudisial. Penyidik bisa dilaporkan ke Propam. Semestinya Kapolres saat itu harusnya memberikan surat menangani kasus ini bukan ke unit narkotika, harusnya ke unit krimum semestinya. Jadi wajar kalau Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam karena etika penanganannya. Dia unit narkotika menangani kasus krimum. Dari situ aja, kalau memang tidak ada perkap yang baru ya, berarti sudah melanggar etika. Kalau sudah melanggar etika, hak polisi untuk melakukan apapun terhadap Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana adalah petunjuk kalau menurut saya. Jadi korek semuanya dari Ibtu Rudiana. Apakah ini murni hukum atau tidak? Itu sebenarnya kuncinya. Presiden sudah bicara, kemudian Komisi 3 sudah bicara, bahkan Kompolnas pun sudah bicara, IPW pun sudah bicara, gitu lah. Jadi yang harus dilihat selain Ibtu Rudiana, kalau menurut saya adalah CCTV. Terlepas pendapat siapapun, kita harus lihat faktanya. CCTV itu the key success factor untuk membuka yang sebenarnya kasus ini. Kalau memang ternyata korelasinya dengan Ibtu Rudiana yang menutup informasi-informasi lainnya, silakan periksa juga. Periksa bukan hanya di Propam. Kalau Propam kan hanya etika saja. Periksa sebagai saksi juga mungkin. Di penyidikan, bahkan sampai pengadilan. Agar terang benderang dan kasus ini terisolir gitu loh. Tadi dikatakan ada oknum, katakan oknum lah ya, yang saat ini yang sedang diperiksa, inisial R. Nah, kita serahkan saja sepenuhnya kepada polisi. Seperti yang saya bilang tadi, polisi juga tidak akan membela, nah, pimpinan Polri juga tidak akan membela anggotanya yang benar-benar melakukan tindak pidana yang membuat aib, mengotorin nama baik kepolisian. Pasti ditindak tegas. Nah, ya sekarang kita lihat, saya ketepatan mengikutin ya cerita ini. Sekecil apapun dulu dia rapi menyimpan, menyembunyikan kasusnya Vina ini, ada rekayasa. Ya pasti ada aja orang yang tidak suka melihat oknum tersebut. Pada saat itu memang ya semua bungkam, tutup mulut. Tapi dengan sekarang pasti ada aja yang berani membuka, katakanlah oknum ini tidak benar dalam melakukan proses penyidikan ataupun ada penekanan intervensi, pasti ada yang menyampaikan secara tidak langsung ya, tapi secara tidak langsung kepada pimpinan Polri, tapi
faktanya benar-benar. Nah inilah yang akan digali, dibuka tuntas. Kalau memang benar-benar yang tadi abang katakan bahwa oknum polisi itu dalam kasus Vina ini merekayasa, ada keterlibatan dia, ya saya berani mengatakan pasti dia akan diseret ke pengadilan. Nah di sini kita melihat kejanggalan-kejanggalan apabila kita lihat rangkaian peristiwa yang terjadi di sini, termasuk putusan dan pertimbangan hakim, bahwa peran orang-orang dinyatakan fiktif itu sebenarnya sangat berperan dan penentu utama kematian jika kita menggunakan BAP. Yang konon kabarnya BAP ini dibuat ada dengan pengarahan, terbukti dengan beberapa orang saksi telah mencabut. Besar dugaan kami, ya untuk sementara kami mengatakannya adalah kecelakaan. Di proses 2016, ya itu sudah kita sama-sama ketahui sudah inkrah. Nah tentu kalaupun ada tindakan-tindakan lain yang unprocedural, ya itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim-tim yang sudah datang mengunjungi kami, baik dari pengawas internal maupun pengawas eksternal dari Kompolnas dan Komnas HAM. Hasilnya seperti apa? Silakan rekan-rekan bertanya kepada tim yang telah melakukan pendalaman, pemeriksaan, maupun yang sampai dengan saat ini masih mengawasi proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh teman-teman penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Di sisi lain, tim kuasa hukum Peggy Setiawan dikabarkan telah mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Upaya Peggy melawan melalui jalur pra-peradilan kini ramai menjadi sorotan. Sejumlah kalangan pun ikut berkomentar mengenai perlawanan Peggy yang sampai dengan saat ini masih bersikukuh menolak tuduhan aparat kepolisian. Melihat pra-peradilan yang diajukan Peggy, lantas siapa yang akan menang ditinjau dari aspek hukum? Mengingat kasus tewasnya Vina disebut carut-marut hingga salah tangkap sempat ramai menjadi perbincangan banyak orang. Majelis hakim nggak ngerti, karena yang tahu adalah penyidik. Tiba-tiba putusannya ada 3 DPO, dikoreksi lagi oleh penyidik menjadi 1 DPO. Tinggal sekarang adu kepintaran, adu argumentasi di dalam sidang namanya pra-peradilan. Oleh siapa? Bidang hukum kepolisian melawan kuasa hukum dari Peggy. Apakah status Peggy masih tersangka atau statusnya bukan tersangka? Nah di situ adu strategi, adu alat bukti, termasuk alat bukti yang sahih, bukan alat bukti dari Linda yang kesurupan. Karena di KUHAP kita itu tidak mengenal orang kesurupan sebagai alat bukti. Alat bukti yang sah adalah saksi, fakta pasti. Kemudian saksi dari terdakwa pada saat di persidangan atau terpidana. Kemudian alat bukti lainnya, termasuk CCTV. Kalau saya sih 100% saya meyakini bersama teman-teman bahwa Peggy Setiawan ini tidak bersalah. Makanya kami yakin bahwa klien kami ini pasti bebas. Karena merasakan bukti-bukti, terus kemudian alibi, waktu kejadian juga dia tidak ada di tempat kejadian perkara. Dia berada di Bandung. Sudah ada fakta-fakta baru, dan tapi kan saya nggak bisa bicara di media, itu senjata kami di pra-peradilan nanti. Pada saat pra-peradilan nanti, kita meminta supaya Komisi Yudisial juga kawal ini perkara, sehingga tidak ada dusta di antara kita. Intinya bahwa kami fokus untuk membela Peggy Setiawan agar dia bebas. Jadi setelah buat tim investigasi, tim pencari fakta, setelah ketemukan data-data valid, diserahkan di polisi, baru berjalan. Jangan seperti sekarang, tiba-tiba bilang 2 DPO itu fiktif. Akhirnya kan yang dirugikan klien kami. Kasihan kan, orang tidak bersalah, hanya seorang kulih bangunan, dikorbankan seperti itu kan, kasihan. Nah,
Gimana, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Game In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi-Cumi.